Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendirikan salat 5 waktu dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagi orang yang mendirikan salat 5 waktu dengan baik bagaikan seorang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di dalamnya sehari semalam sebanyak 5 kali sepanjang hidupnya. Dengan demikian, apakah akan ada daki di badannya yang akan tersisa? Perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa salat yang baik dan khusyuk dapat menghapus dosa-dosa manusia. Kekhusyukan salat seperti apa yang dimaksud? Apakah kekhusyukan itu jika terganggu, baik gangguan dari orang lain atau dari diri sendiri, bisa mengakibatkan batalnya salat? Pemirsa, episode Tanya Khazanah kali ini menjawab persoalan-persoalan yang mengganggu kekhusyukan salat kita.